بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Kaum muslimin yang berbahagia, saat ini saya berada di Masjid Jikrana, berada di Kota Lamongan. Berbicara tentang Jikrana, saya teringat peristiwa yang pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya ketika beliau telah berhasil menaklukkan benteng Taif dan peristiwa perang Hunain. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil mengalahkan pasukan orang kafir di Hunain, kemudian beliau meninggalkan kota Hunain, beliau menuju dan kembali ke kota Mekah. Namun sebelum beliau kembali ke kota Mekah, beliau mampir terlebih dahulu di Jikrana. Di Jikrana inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah, harta rampasan perang. Dan ada satu kejadian yang luar biasa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi rampasan perang. Ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam lebih banyak memberikan harta rampasan perang itu kepada mereka yang baru saja masuk Islam atau orang-orang yang ingin ditaklukkan hatinya karena dia masih lemah iman. Sementara kaum muslimin yang imannya sudah cukup kuat seperti para sahabat Ansar dan orang-orang yang senior dalam Islam, mereka yang tidak dikasih ghanimah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya orang Ansar merasa bersedih. Mereka berkumpul dan mereka merasa, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih kasih dalam memberikan ghanimah? Sehingga yang baru saja masuk Islam dikasih ghanimah yang banyak, sementara kita yang sudah lama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah lama mengikuti perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama sekali tidak dikasih ghanimah. Sampai akhirnya setelah selesai acara pembagian ghanimah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menampilkan satu nasihat yang luar biasa sampai membuat masyarakat Ansar semuanya menangis yang ada di tempat itu. Di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ama tardawna in kana yadhhabun nas bidunya wa tadhhabuna bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kalian merasa bangga ketika masyarakat yang lain mereka pulang dengan membawa dunia, sementara kalian pulang dengan membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Dan itu yang membuat mereka tenang. Karena itulah hadirin yang kami hormati, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan harta kepada orang lain, tidaklah menunjukkan kalau beliau mencintai mereka. Juga sebaliknya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan harta kepada yang lain, bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam membencinya. Dan sikap semacam ini beliau lakukan karena beliau dalam rangka untuk hikmah dakwah. Seperti itu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada hamba-Nya, bukan bukti bahwasanya ketika Allah mencintai hamba-Nya, Allah berikan harta yang banyak kepadanya. Juga bukan bukti ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan harta kepada hamba-Nya, berarti Allah membenci hamba-Nya. Maka jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ukuran kaya miskin dunia itu bukan tanda bahwasanya orang itu dicintai oleh Allah ataukah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.